udah back with me as hari ini kita mau ketemu sama teman gue. Dia ada punya 3 binatang eksotis yang lumayan jarang ada di Indonesia ini. Kita mau ketemu sama Spike dan ada satu ibu-ibu bawel yang udah lama banget enggak ikut gue ajak jalan-jalan. Gue bawa Nala juga. Sekarang gue mau turunin Spike sama Nala dulu ya. Hai guys, apa kabarnya? Gue sih cuman mau ngebahas yang kemarin lagi rame banget guys. Gue sih kaget banget ya. Jadi kan kemarin ada rame-rame tuh yang tebak ini siapa. Nah, billboardnya itu. Nah, ini si Spike juga dia mau nebak nih. Kamu bentar dulu Spike. Nah, ternyata itu tuh BTS guys. Luar biasa banget ya. Dalam artian gini loh, Tokopedia itu kan brand Indonesia, tapi bisa ngangkat BTS sebagai brand ambasadornya mereka. Gue sih respect banget sama Tokopedia dan menurut gue gokil banget. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Mereka nggak main-main bareng. Sekarang sebelum gue nanti mau kenalin mereka ke teman-teman barunya, mau gue lepas dulu biar main-main. Mungkin kalau si Spike mau pee or mau poo, biar nanti semuanya pada saat syuting lancar. Oke? Stay. Kita dulu ya. Tunggu. Jadi mungkin banyak dari kalian belum tahu, tapi biasanya kalau misalnya anjing kita tuh kita lepas di tempat dog park apapun, mereka cenderung akan jalan-jalan dulu, terus cium-cium. Kenapa? Karena banyak bau anjing lain, yang mana itu adalah dunia baru dan hal yang menarik untuk mereka gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya mereka lagi jalan-jalan kayak gini, mereka untuk sementara nggak akan mendengarkan perintah gue dulu, karena mereka akan jalan-jalan main-main dulu. Setelah mereka udah ngerasa nyaman sama tempatnya, baru ketika gue panggil mereka akan nurut lagi. Jadi gue mau biarin mereka dulu jalan-jalan, main-main, nyantai-nyantai. Habis itu baru nanti gue kasih minum sambil nungguin teman gue. Ini jagoan-jagoan lagi pada minum. Spike baik banget, dia ngalah. Ibu Nala gentong. Si ganteng ngalah ya, mana lah. Woi, ada Kiting. Gimana Ting, kabar lo Ting? Baik, baik. Mantep ya? Mantep bang. Siap. Woi, bener. Oke guys, kenalin teman gue. Halo bro. Halo. Nice to meet you. Akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu ya. Jadi Hendriko ini dia adalah orang di Indonesia yang memiliki beberapa binatang eksotis. Bisa dibilang bukan beberapa tapi banyak. Cuma ini kita akan mengenalkan 3 binatang eksotis yang bro ini punya gitu. Okay. Nah, ini adalah anjing yang jarang banget gue lihat sini, bro. Lumayan jarang sih. Di Indonesia nggak banyak ya? Apa cuma satu? Kalau nggak salah dengar info dari temen katanya yang tercatat sih 3 ya. 3, oke. Okay. 3 ekor yang tercatat sih. Oke. Okay. Ini jenisnya anjing apa, bro? Ini jenisnya Mexican Sulawesi Squintly. Oke. Okay. Atau dibilangnya Mexican Solo atau Mexican Hairless. Oke. Okay. Nah, dari jenisnya sendiri juga sebenarnya ada yang bulu juga, sama yeah, kayak Chinese Crescent, ada yang long hair sama short hair. Kalau okay, ini yang benar-benar botak, cuma rambutnya di sini sama di bagian ujung kaki dan ujung kepala. Jadi cuma mohawk aja dia. Iya, kayak gini. Ini anjing yang ada di film kartun itu ya? Iya, dan si Dante yang di film Coco, Disney Pixar. Oke. Ini sekarang dia umurnya berapa, bro? Namanya ini siapa? Ini 3 tahun. Namanya Solo, XOLO. Namanya Solo, umurnya 3 tahun ya. Umur 3 tahunan. Dia baik banget nih.
Dia lumayan picky sih, kalau misalkan orang yang terlalu berenergi atau terlalu excited malah justru dia rada off, lebih nggak terlalu agak back dia off, agak back off dia nya. Jadi kalau orang overly excited itu kayak dia back off sendiri. Tapi kalau kita chill santai, dia nyamperin, minta disayang, kita gendong, kayak gitu sih. Oke, ini kan dia nggak ada bulunya ya bro ya. Dia itu bentar ya guys, nanti bentar kita bakal nanya spike sama Nala, kalian sabar dulu, kita ngobrol dulu. Ini kan dia nggak ada bulunya, otomatis dia bakal ini dong ya, sering kedinginan dong. Karena kalau untuk hewan-hewan yang jenis badan yang badannya botak atau hairless kayak gini, mereka punya suhu badan tuh berbeda sama anjing dan anjing yang lain gitu. Okay. Contohnya kayak si Solo ini kalau lu pegang langsung memang kan berasa kan? Anget. Memang anget juga. Nah, ini salah satu kelebihan dia juga si anjing Mexican Solo ini sendiri. Jadi waktu zaman dulu, ini anjing katanya udah anjing jenis ini, breed yang pra ini salah satu ancient breed. Dia anjing terah lama, zaman dulu banget dari zaman suku Aztec. Okay. Kalau pernah dengar ya, suku Aztec itu jadi zaman dulu dibuat buat pengobatan medis, terapi. Jadi untuk anak-anak yang asma, ada rematik atau encok segala macam, nah lu tempelin di badan lu, itu terapi lama-lama bisa gitu. Oh gitu. Luar biasa. Sama kalau di Meksiko sendiri paling terkenal dia kayak katanya buat nganterin arwah ownernya, okay. Jadi biasanya kalau ownernya meninggal pun kadang mereka pun ikut dikuburin juga walaupun itu ya orang Yaman dulu kan begitu kan. Sama mirip-mirip sama kucing Sphinx yang ada di Mesir juga Jadi gue bakal kenalin Spike sekarang sama Nala ke Solo, tapi biasanya Spike itu cenderung kalau misalnya ada Nala di sebelahnya dia agak-agak agresif. Jadi gue mau kenalin pelan-pelan, mungkin gak bakal langsung gue tempelin kayak gitu ya. Spike sama Nala bakal gue pegang, abis itu kita kenalin. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai Solo ya. Nah, oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit lebih lanjut mengenai Solo ya bro ya. Boleh tahu nih bro, kalau si Solo ini dulu lo beli apa? Gua dikasih. Oh dikasih. Jadi gua sendiri memang sekarang di rumah ada berapa? 6. Jadi memang yang gua beli itu cuma satu doang. Sisanya benar-benar anjing foster semua. Salah satunya si Solo ini. Dikasih sama temen gue, dia bawa dari Amrik, terus dia stay for good balik ke Amrik, dari itu dia harus bawa lagi. Gitu, jadi ceritanya. Nah, excited. Tapi kalau asal aslinya itu apakah dia dari Meksiko? Oh, asal aslinya dari Meksiko ya? Kalau misalnya kita ngobrol mengenai harga ya bro, kalau misalnya harganya ini kalau kita mau beli, dan cara belinya itu dari mana tuh? Jujur kalau misalkan breedernya sendiri di sini gue belum pernah ketemu malah ya, belum pernah ketemu lagi. Yeah. Cuma jadi kemarin gue ada sempet ngobrol juga sama temen gue dari Instagram juga, dia juga PR Mexican Solo juga. Dia ditinggalin Meksiko. Terus dia bilang sih aslinya anjing Mexican Solo di situ sendiri itu harganya paling cuma nggak nyampe 10 juta asli ya per ekor.
Cuma kan yang mahal lo tau sendiri kan. Tapi kan ongkos kirimnya kan. Kalau misalkan kalau dari kargo gitu kan ya let's say about 20. 20 ongkos kirim kan. 20 ongkos kirim. Nah, kalau misalkan lo hand carry pasti lebih murah, tapi tetap aja jatuh-jatuhnya ya sekitar 30 per rekor ya. Sama ongkos. Oke, jadi itu sedikit banyak info mengenai Mexican Solo ini, anjing yang sangat jarang di Indonesia. Sekarang kita mau mengenai dan Nala bersama rakun, namanya Rocket. Oke, boleh ya bro? Ya, ya. Sip, oke. Okay. Come on, Solo. Stay. Oke, okay. Si Rocket. Oke, okay. Si Spike sama Nala excited banget. Takut. Iya, siap. Oke. Anak gue takut. It's okay. Hey, Spike, nggak boleh gitu. Nala, dah. Spike. Punya acting backing vokal ya. Spike. Diam. Ini bukan anjing, ini adalah rakun. Jadi kamu kalian diam dulu. Ya ampun lucu banget. Mau gantian pegang nih. Tunggu jalan-jalan ini di mana nih? Ini ya itu dulu. Dong. Tolong dong Mas. Tunggu nanti gua nanti. Oh, keren banget. Tapi kayak jangan ke gua dulu deh, Bro. Soalnya kan gua full of smell like Spike sama Nala nih. Enggak masalah sih sebenarnya. Enggak masalah ya. Tapi jangan dulu. Gua parno. Kenapa? Gak kenal ya? Kenapa? Pegang dulu kan? Gak gigit kok. Pegang dulu. Cepet. Mana yang pegang ini? Oke, lu pegang kamera. Fokus ini ya. Kita paling depan dulu. Ini masih 6 bulan. Ini masih 6 bulan? 6 bulan. Dia bisa segede kondi. Masa gede kondi? Sentol itu kan udah. Cuma gitu ke samping. Oke, keren banget. Ini makannya buah ya bro ya? Itu yang paling salah. Ya sih itu makan daging. Oh, makanan utamanya daging. Okay. Selingannya baru buah. Akar-akarannya segala macam. Oke. Nala. Teh. Lalu excited. Oke, kita ngobrol lebih lanjut mengenai Rocket ya, rakun yang berumur 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Nah, ini gue import kemarin. Oh, ini import. Iya, yang ini gue import dari Ukraine. Oh, dari Ukraine. Warnanya sih keren banget ya. Iya, yang ini justru yang full black. Ada yang biasanya kan kita putih. Ada ini yang hitam. Ada grey-nya dikit ada ya biasanya. Ya. Ada ekornya strip-strip ya, putih ya. Nah, yang itu gue ada jadi gue bagi-bagi sama teman gue. Oh. Ini warnanya sih warnanya sih gue banget sih, all black cuy. Gue suka banget segala sesuatu yang berwarna hitam soalnya. Nah, kita boleh ngobrol dikit soal Rocket ya bro. Okay, Rocket ini, rakun itu makanannya buah ya bro ya? Jadi gini, banyak persepsi orang yang salah, orang pikirnya banyak makan buah. Tapi sebenarnya enggak, mereka termasuk predator juga. Oh gitu? Iya, mereka predator juga, mereka makan burung, hewan-hewan mamalia kecil lainnya. Pokoknya apapun yang lebih kecil bisa dimakan sama mereka. Daging jadinya, kenapa? Utamanya. Tetap makanan utama daging, selingannya buah, sayur-sayuran pun basically sebenarnya apa aja sih sebenarnya kalau di luar pun sebenarnya ya mereka suka ngais kayak sampah. Oke. Ini si Rocket nih kayaknya emang dia benar-benar jaga-jaga, dia agak waspada karena si Spike sama Nala di sini kan. Betul. Karena kan Spike sama Nala ini juga predator yang sebenarnya mungkin kayak rakun itu mereka punya radar lah ya. Pasti semua hewan tuh punya radar kalau misalnya ada predator yang ibaratnya kemampuannya di atasnya mereka cenderung akan menghindari. Betul. Oke, ya ampun. Si Rocket nih lucu sekali ya. Takut deh. Oke, guys, setelah ini kita bakal kenalin sama satu hewan lagi yang unik banget dan lucu banget. Gue udah gemes banget nih sama hewan yang selanjutnya. Ya, tapi kita masukin dulu Rocket dan kita kenalin hewan. Oke? Sekarang ini adalah
ya. Naruto. Ini iya, bisa dibilang ini adalah fox ya. Unik banget. Ya ampun, ya ampun. Tinggal ya, boleh. Ya. Ini gue mau kenalin satu-satu ya. Si Spike dulu, nanti Nala belakangan. Here, boy. Stay, stay. Stay. Udah enggak mau dia. Oh, dia enggak mau dia. Oke. Udah. Oke, kita ngomong. Mengenai box-nya ya. Ini bagus banget ya, Bro. Ini boleh dipegang? Boleh. Pegang ya, pegang dulu. Ya ampun. Kupingnya. Iya, memang kupingnya sebesar ini. Nanti bisa lebih besar lagi. Oke. Dia agak parno sedikit teman. Dia panik karena Spike sama Nala itu terlalu besar. Ya, tuh lihat. Udah siap siaga ini. Ini siap siaga ini dua-duanya. Oke, kita ngobrol sedikit ya sama dia. Umur ini sekarang mau 9 bulan. Mau 9 bulan. Iya, tapi memang untuk size maksimalnya dia sendiri dia cuma 2,5 kilo. Oke. Ini 2,5 kilo. Ini jenisnya apa nih, Bro? Ini Fox atau Full Pet Zebra, aslinya dari Afrika sana, ya kan. Cuma dan kelebihannya kupingnya yang super gede ini, jadi bro yang masih sangat cute ya. Dan dia nggak terlalu besar dan paling tidak bau dari semua fox. Oh gitu. Begitu. Dia smallest fox in the world juga. Oh di benar-benar. Ya, jadi fox paling kecil di dunia ya ini. Oke. Fox ini yang di video klipnya apa? Blackpinknya. Oke. Nah ini aja dia tuh kayak ngerang-ngerang gitu buat ngasih peringatan buat Spike sama Nala jangan terlalu dekat. Dah. Stay. Oke. Sampai gemeter dia. Ya ampun. Ya soalnya di rumah memang gue tidak ada hewan lebih besar daripada kucing gue di rumah sih. Nggak paling gede di rumah cuma kucing doang. Oke. Nah lebih lanjut ya bro. Ya. Yes. Tadi apa? Firefox? Enggak, Fennec. Fennec Fox. F-A-N-N-E-C. Fennec. Fennec, oke. Fennec Fox. Iya. Namanya siapa lagi, Bro? Yang ini namanya Cindy. Oh, ini female? Ini female. Oh, ini female. Oke. Nah, si Cindy ini, dia makanannya? Kalau, jadi gue jadwal makannya sehari dua kali, pagi dan sore. Kalau pagi, gue kasih full raw meat. Raw. Raw meat full, sekitar 80 gram. Oke. Kurang lebih, satu hari. Ya, terus dari itu untuk sorenya gue kasih full buah. Ya, kalau di alamnya dua kali pagi dan sore. Jadi pagi jam 9 sama sore sekitar jam 5. Oke. Gitu. Untuk treatsnya semua persis plok sama kucing dan anjing. Oh gitu. Bener-bener. Jadi kalau dibilang fox itu karakternya gimana sih? Gue bilang ya campuran antara kucing dan anjing. Jadi cueknya lebih mirip kucing, ya kan? Tapi kadang-kadang kalau jadi tergolong one man juga. Yeah. Jadi kalau misalkan yang udah nempel banget sama ownernya, bisa kelinginya parah yang lu pergi ngikutin kemana-mana, lu pergi-pergi diikutin, terus kayak gitu panggil langsung nyamperin gitu kan. Okay. Dengar suara lu jejeritan langsung lompat ke badan lu juga ada. Oh gitu satu. Ya. Oke. Mau beli? Harganya berapa dan cara belinya gimana? Ya kalau yang sini udah pada ternak di sini ya. Kalau gitu. Ya, terakhir itu memang udah sempet di ban gara-gara waktu itu ada sempet dari Afrika ada isu gara-gara burung waktu itu sempet di ban. Gue mau coba masukin lagi nggak bisa. Ya udah jadi sekarang ini Indonesia ya berharapnya dari indukan-indukan yang dari kemarin-kemarin udah pernah masuk. Oh, gitu. Okay. Ini aja baru dapat anakan ini baru 1 tahun belakangan ini sih. Yeah. Baru pada bisa kawin kan soalnya masukin dari sekitar 3 tahunan lalu. Gitu. Oke, tapi perkisaran harganya pasti beda-beda dong. Kayak misalnya kualitasnya biasa atau kualitasnya bagus atau sama aja. Kalau misalnya kita import dari luar gitu memang harganya pasti lebih murah. Yeah. Oh, mungkin gitu. Harganya sekitar 40 ya kan. Yeah. Tapi kalau misalkan yang sekitar 40-an itu kalau yang kita import dari luar itu zaman dulu ya. Yeah. Itu zaman dulu. Tapi kalau untuk sekarang ini sih satu per ekornya sih 65. Dari luar. Enggak. Udah anak sendiri. Oh. Soalnya jatuhnya waiting list. Soalnya dari Spike waktu kecil. Soalnya waiting list. Oke gini. Soalnya juga memang waiting list dan gua harus perhitungin jangan sampai inbreeding. Mereka yang umur sebesar ini tuh bisa akur sama anjing, tapi mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Ya, kalau misalkan kalau gua sendiri pribadi di rumah gua gabung piara sama anjing, kucing, meerkat, oke semua. Cuma yang enggak boleh lu gabung kalau untuk Fennec Fox karena mereka
jiwa liarnya lebih kuat lagi. Jadi lo gak boleh gabung sama binatang kecil. Contohnya kayak hamster, burung-burung kecil, iguana atau ular-ular kecil pasti dimakan. Pasti dimakan ya. Iya. Either kalau nggak dimakan pun kill for fun aja. Oke. Lebih kayak kucing sih. Lebih kayak kucing. Kill for sport berarti. Iya. Sport kill. Oke. Anyway, thank you banget ya bro udah mau buat video bareng kita. Gue banyak banget belajar mengenai binatang-binatang eksotis lo. Kalau misalnya follow Instagramnya ada di Henrico. @HenricoAdrian. Nanti gue taruh di description. Kita mau closing nih, gue panggil lu Spike sama Alahimo. Kasih dukungan buat kita para YouTubers Indonesia dengan hashtag anti skip iklan, and we see you guys on the next video. Bye bye. Ciao.